telah terjadi yang terkadang kami tidak mengerti apa maksud Tuhan. Terus banyak juga hal yang tidak kami inginkan, tapi Tuhan izinkan terjadi. Tapi satu hal yang kami percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi itu mendatangkan kebaikan buat kami. Banyak doa yang belum terjawab, terkadang tanpa sadar kita memaksa kehendak kita, memaksa waktu kita bagi Tuhan. Tapi waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan menjawab semua doa-doa kita tepat pada waktunya. Kami berserah, kami terus berdoa memasuki tahun 2020. Kedepan kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi satu hal, kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang menjamin masa depan kami, dan kami percaya Tuhan hanya perlu satu, kami tetap setia melayani, kami tetap berserah, dan kami punya kerinduan keluarga kami ambil bagian dalam pekerjaan misi Tuhan. Pagi hari ini kami akan memberikan satu kesaksian.